Hai, anda bersama kami di Amans. Honor lebih dikenali dengan pengeluaran telefon pintar mereka dan masih lagi dikenali sebegitu. Tetapi, selain daripada telefon pintar, mereka juga turut dikenali para peminat yang sukakan jam tangan pintar. Ini kerana jam tangan mereka cukup berbaloi pada harga. Tambahan lagi, kualiti yang ditawarkan adalah sangat baik. Video kali ini, kami akan menceritakan sikit mengenai peranti jam tangan pintar terbaru, Honor Watch GS Pro. Pertama sekali, keseluruhan peranti sudah bertukar menjadi lebih tebal dan nampak lebih ke arah untuk penggunaan lelaki sahaja. Dan kami pasti agak jarang golongan wanita sukakan rekaan seperti ini. Dia berbuat daripada polikarbonat yang diperkukuh, dalam erti kata lain, plastik yang diperkuat, dan bezel yang diperbuat daripada stainless steel. Ini menambahkan lagi kualiti binaan, terasa premium dan tidak dapat dinafikan lagi tentang perkara ini. Anda juga boleh memilih antara warna charcoal black, mau white dan camo blue. Honor Watch GS Pro dilengkapi dengan skrin sebesar 1.39 inci sejenis AMOLED. Rekaannya adalah membulat seakan jam analog yang biasa anda lihat pengguna biasa pakai di tempat umum. Skrin ini juga sejenis sesentuh, jadi anda tidak akan dapat tombol bulat seperti yang ada pada jam tangan yang lain dan hanya perlu menekan pada skrin sahaja. Bagi kami, ianya cukup terang dan sangat jelas dan turut menawarkan always on display. Itu adalah satu perkara yang kami mahukan untuk jam tangan pintar. Kemudiannya, sistem operasi yang diguna pakai adalah LightOS, sama seperti peranti-peranti mereka yang lain ataupun sebelum ini. Jujur kami katakan, ia kelihatan hampir sama sahaja dengan Wear OS daripada Google. Tetapi buat jangka masa pendek ini, ia kelihatan sangat lancar dan tiada masalah tersekat-sekat ataupun tidak berfungsi. Cumanya, ia tidak didatangkan bersama dengan pembantu maya seperti Google Assistant. Wear OS ada. Honor Watch GS Pro turut menyediakan heart rate monitor yang boleh digunakan untuk memantau kadar degutan jantung. Ketika anda bersenam melakukan aktiviti harian, ia akan memaparkan kepada anda pada antara muka jam ataupun anda boleh membuka aplikasi heart rate monitor itu sendiri untuk tujuan itu. Fungsi SpO2 turut ada bertujuan memantau kandungan oksigen di dalam darah. Ini juga dapat membantu memantau kesihatan paru-paru. Kesemua ini akan direkod ke dalam aplikasi telefon pintar anda apabila disambungkan bersama. Sebagai contoh, kadar denyut jantung, stres, kandungan oksigen dalam darah dan pelbagai lagi. Ini bagi memudahkan anda untuk melihat dan membandingkan data sekaligus hanya di dalam peranti. Aplikasi ini anda boleh memuat turunnya di gedung Apple App Store dan Google Play Store jika mahu. Menutup pandang pertama ini, Honor Watch GS Pro mampu bertahan selama 25 hari tanpa masalah dan kami sebenarnya pernah menggunakan jam daripada mereka. Mengesahkan bahawa Honor tidak pernah main-main dengan masa penggunaan jam walaupun ia kedengaran agak mustahil. Nantikan ulasan daripada kami terhadap jam tangan pintar ini kerana masih terdapat pelbagai perkara menarik yang kami akan kongsikan seperti mod-mod yang ditawarkan sama ada ketika bersenam, mengesan altitude ketika mendaki dan pelbagai lagi. Sewaktu rakaman Honor Watch GS Pro, kami masih belum diberitahu harga rasminya. Namun, nantikannya di laman rasmi kami, amaz.my. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.